Apa ada sumpah atau apa di tanah berdiri itu? Ya, itu sumpah untuk para raja-raja yang terdahulu, Raden. Itu kalau boleh tahu sumpahnya apa itu? Ya, jika kelak ada seorang pemimpin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Jumpa lagi sahabat-sahabat semuanya dengan kami, dan ini dengan liputan Misteri Al-Husaini ini ya. Kita kolaborasi di sini. Mampir ke channelnya, monggo, silahkan di subscribe, subscribe atau di subscribe, nah, biar nanti bisa tahu apa yang diupload. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun, semoga diberi keberkahan, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah, serta ditambahkan kerezekiannya dan selalu diberikan kesehatan bagi yang sakit. Untuk semuanya yang menonton channel saya atau channelnya siapapun, semoga diberikan kesehatan, segera menemukan obat untuk penyakitnya dan menjadi sehat, semangat ibadah, dan selalu ingat Allah. Jadi kita akan apa ini ya, akan hadirkan gaib yang mengetahui tentang itu ya, kenapa presiden tidak berani datang ke Kediri, apabila datang itu pasti akan lengser atau dilengserkan. Nah, itu mitos atau fakta kita juga belum tahu. Di nanti kita akan hadirkan sosok gaib yang terkuat yang ada di Kediri, kita akan hadirkan ke tubuh mediator, nanti kita akan tanya-tanya benar apa tidaknya itu, kan itu sudah viral di mana-mana itu ya. Tapi itu cuman katanya, itu kan cuman gak jelas juga, belum tahu juga. Jadi kita akhirnya terpaksa kita hadirkan nanti gaib yang dari Kediri, walaupun kayaknya agak berat ini ya. Ya semoga saja tidak jadi apa-apa. Ya doakan saja ini berjalan dengan lancar ini ya. Seperti biasa, karena tidak berlama-lama, kita mulai saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau pemediator ini dari pasukan jin, setan, siluman, energi negatif atau apapun, tidak ada yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator selain saya hadirkan ke dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Penghuni gaib tanah Kediri terkuat, penghuni gaib terkuat yang tidak terkuat, tidak hadir atau tidak bisa ketarik ke sini. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kun fayakun, masuk ke dalam tubuh mediator sepenuhnya, kuasai pita suaranya, tubuhnya, semuanya. Assalamualaikum. Tuhan. Waalaikumsalam. Ada apa memanggil saya? Ini dari golongan apa ini? Saya dari golongan jin, Tuhan. Dari golongan jin. Ya. Kalau boleh tahu dengan siapa ini namanya?
Saya Heru Muka, Raden. Tempatnya di mana kalau boleh tahu? Di tanah. Di mana tanah mana ini? Ya, Kadiri. Tuhan. Lebih tepatnya di sebelah mana? Ya, sekitar pegunungan. Oh, sekitar pegunungan. Ya, lembah dekat gunung, Raden. Lembah dekat gunung. Ya. Di mana ini? Gunung yang sering mengeluarkan api. Gunung Kelut. Ya. Tapi kamu tahu tentang Kediri apa tidak? Ya. Ya. Iya. Katanya Kediri itu angker itu. Di gunung-gunung juga itu angker juga. Ya, Den. Bisa memang, diceritakan. Ya. Memang itu adalah tempat para bangsa-bangsa siluman yang sangat lampau, Raden. Tempatnya penghuninya orang-orang terdahulu juga. Ya, tersimpan harta-harta yang dilindungi juga. Kekuatan alamnya juga luar biasa. Apakah di Kediri dulu itu ada kerajaan atau gimana? Ya, Den. Dulu sang yang itu menciptakan alam untuk para manusia yang ada di sekitar Jawa ini, khususnya di daerah yang Aden maksudkan itu, terdapat sebuah singgasana raja yang sangat lama sekali, Aden. Kerajaan apa kalau boleh tahu? Kerajaannya Mula Warman, Aden. Kalau nama kerajaannya apa ya? Ya, saya kurang tahu, Raden. Oh, kurang tahu. Tapi ya itu tadi yang memegang penguasanya. Ya, ini apa ada sumpah atau apa di tanah Kediri itu? Ya, itu sumpah untuk para raja-raja yang terdahulu, Raden. Itu kalau boleh tahu sumpahnya apa? Ya, jika kelak ada seorang pemimpin itu jangan sampai melampaui tempat itu, Raden. Karena tempat itu sebenarnya sangat berbahaya bagi para penguasa. Maksudnya penguasa yang bagaimana? Penguasa yang memegang tumpuk-tumpuk kekuasaan, Raden. Maksudnya tumpuk-tumpuk itu bagaimana? Ya, sebagai pedoman para raja-raja sebagai pimpinan, Raden. Ya. Oh, begitu. Ya. Itu seperti apa itu Lembu Suro, Lembu Maisa, itu benar apa enggak ya? Ya, itu ada di Gunung Kelut sana, oh, Raden. Ada. Ya, Gunung Kelut itu. Itu kediamannya di sana. Bukan bukan mitos berarti itu ya? Bukan, itu benar-benar ada di sana itu. Tapi yang ingin saya tanyakan bukan itu. Ya. Itu saya melihat berita atau mendengar cerita-cerita itu, kenapa presiden itu tidak berani ke situ kalau belum
tingkah lakunya benar-benar jujur itu benar apa tidak itu? Iya benar Raden. Itu tadi saya kan mau bilang begitu. Tapi saya sungkan tidak berani mendahului Raden. Yang seharusnya itu yang bisa ke situ itu orang yang benar-benar pemimpin yang dipilih oleh jagat raya ini Raden. Tidak sembarang orang pemimpin itu bisa masuk ke dalam daerah wilayah yang saya tempat tinggal Raden. Itu kerajaan kamu itu sebelum Brawijaya pas gimana? Saya sudah sangat lama sekali Raden. Oh berarti sebelumnya? Sebelumnya, sebelum tanah Jawa ini banyak penghuninya Raden. Oh yang bersumpah itu berarti dulu yang dulu? Iya, orang-orang yang terdahulu sekali. Orang yang menjadi sosok seorang pemimpin perempuan Raden. Bukan dari kerajaan Brawijaya. Bukan, masih sangat lama jauh sekali itu hitungannya. Kalau untuk kerajaan Brawijaya itu udah keturunannya atau orang lain? Ya itu masih kerabatnya. Masih ada benih-benih keturunan dari beliau yang dulu lama bertempat tinggal di situ. Oh, misalkan itu ada penguasa atau pejabat dari luar yang dolim datang ke situ, apakah semuanya akan lengser nanti jabatannya? Ya, itu nanti akan dapat akibat dari sumpah Putri Ayu yang mendiami di situ. Akan mendapat akibatnya dari sumpah itu bila orang-orang itu tidak kuat menjalankannya, tidak kuat menjadi pemimpin yang sesuai yang diinginkan oleh para ratu-ratu itu Raden. Jadi itu bukan sekedar cerita ya, itu beneran. Nah, itu ada sebabnya dari sumpah orang-orang yang dahulu yang sudah menembah lama pada Sang Hyang Widi. Bila mana ada pemimpin yang tidak sesuai akan hancur ditelan oleh masa. Akan hilang lenyap dengan sendirinya jabatannya. Tapi kamu tadi sudah salam, sudah muslim sejak kapan? Saya telah dimuslimkan oleh beliau. Siapa? Penguasa alam. Penguasa alam? Penguasa alam yang saat ini akan dijadikan sebagai sosok waliullah pemimpin akhir zaman Raden. Oh begitu. Ya. Coba telunjuknya diangkat ke atas syahadat kalau benar-benar kamu sudah muslim. Allahu Akbar walilham. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala la Muhammad. Terus meledak tubuhnya Allah. Oh ya udah, saya sudah percaya. Ya Den. Terima kasih banyak atas apa yang disampaikan. Ya Den. Mohon maaf apabila saya mengganggu.
panjenengan di sana dan hadir ke sini enggak tak kasih apa. Ya, maaf Raden, jika saya belum bisa memberikan ulasan keterangan. Ya, enggak yang apa. Raden maksud yang ingin saya tanyakan cuman tadi itu kok. Cuman kenapa kok presiden enggak berani datang ke Kediri itu? Ya, memang begitulah adanya. Mungkin sangat saya rahasiakan sekali sosok perempuan itu juga. Oh, nantinya iya. Tidak boleh dikatakan ataupun kerajaannya apa, saya tidak bisa. Oh, memang itu. Makanya saya tidak mau mengatakan tadi, Raden. Oh, iya enggak apa-apa. Jadi cuman ingin tahu kenapa ada alasan, oh ternyata ada sumpah gitu aja. Iya. Ya udah enggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah mau memenuhi panggilan saya atau undangan saya. Iya, Den. Kalau ingin kembali, saya bantu, saya keluarkan dari tubuhnya. Iya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ingin kembali. Iya, silakan. Salam dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Bantu saya mengeluarkan semua bekas, semua efek dan kembali ke tempat asalnya. Alhamdulillah tadi saya menghadirkan gaib yang ada di Kediri, ternyata itu yang disampaikan. Cukup ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya. Jadi kebenaran, semua kebenaran di atas kebenaran itu hanyanya miliknya Allah. Jadi apapun yang ditonton, apapun yang dilihat, yang penting bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin rajin ibadah kita kepada Allah dan tidak semakin membuat kita jauh dari Allah. Ya, dari kami saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.